ditunggang ketiga sementara Semarang dan Garut dengan berat 355 dengan waktu 13.50. Hidung keempat sementara bersama HS Batam dengan berat 340 dengan waktu 14.10. Untuk total itu nominasi sementara atas nama perayangan dengan jumlah 4 ekor. Untuk kota Hilo kedua atas nama Dion Putra Abah 2 dengan jumlah 4 ekor. Untuk nominasi total itu ketiga dibagi 10 atas nama Kesper Bahatang, Flamboyan, Bungo Divisi, TBL, LWK Iran, Raka Garut, Edi Bulao, Teddy Pancing 1, HK19, Raja Iblis. Untuk total merah terbanyak sementara ke 1 atas nama Azira dengan 5 ekor. Untuk total merah kedua atas nama Ewok dan Santa 5 masing-masing 3 ekor. Diulang untuk total merah sementara ke 1 Ajira dengan 5 ekor. Kedua ketiga dibagi 8 orang atas nama Ewok, Santa 5, Marsos, Bogor Divisi, Pelangi, Dion Putra Abah 2, Digoda, Pak Basir. Waktu tersisa 22 menit. Untuk event selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari dengan tiket 500 satu lapak dua joran. Sekali kami beritahukan untuk event kami selanjutnya di hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 tiket 500.000 satu lapak dua joran dengan kuota lapak 72. Untuk orang yang ingin mendaftar silakan langsung ke meja panitia. Untuk perolehan induk hari ini, induk naik 51 ekor, sisa di kolam 15 ekor. Untuk event kami selanjutnya di tanggal 22 Januari hari Rabu dengan tiket 500.000 satu lapak dua joran.
yang ingin mendapatkan langsung saja ke meja panitia. Terima kasih. Untuk pemancing yang akan menjual ikan galungnya, silakan datang langsung ke kami. Kami akan terima dengan harga Rp11.000 per kilonya. Terima kasih. Kalian enak beli.
127 125.